Beredar video memperlihatkan puluhan pedagang pakaian hampir bentrok dengan Satgas COVID-19 di Pasar Tengah, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Dalam video tersebut terlihat adanya petugas yang berusaha membubarkan kegiatan para pedagang tersebut. Terlihat pula kerumunan pedagang seperti berusaha untuk mempertahankan lapaknya dari pembubaran petugas. Video tersebut satu di antaranya diunggah oleh akun Instagram @lampung.media. Terkait peristiwa ini, Ketua Tim Justisi Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung, Syamsul Rahman, membenarkan bahwa telah terjadi pembubaran pedagang di Pasar Tengah Bandar Lampung. Namun, Syamsul memastikan tidak ada bentrokan maupun kericuhan yang terjadi saat itu. Syamsul menjelaskan, saat itu pihaknya terpaksa membubarkan pedagang secara paksa lantaran telah melewati pukul 22 waktu Indonesia Barat. Aturan batas hingga pukul 10 malam ini disebutnya telah ditetapkan dalam aturan pembatasan aktivitas di tengah pandemi yang dibuat oleh Pemkot Bandar Lampung. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung ini juga mengungkapkan alasan lain pembubaran karena terjadi kerumunan yang dinilai tidak terkendali di lokasi kejadian. Syamsul lantas mengingatkan bahwa saat ini jumlah kasus COVID-19 di Bandar Lampung sedang tinggi. Pembubaran itu dilakukannya lantaran pihaknya tidak ingin kerumunan jual-beli di pasar menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!